Kami dari unit Reskrim Polsek Pulau Wangi. Hari ini kami akan merilis kasus eksibisionisme atau pidana setiap orang yang mempertontonkan di muka umum ketelanjangan atau eksploitasi seksual atau dengan sengaja di depan orang lain yang ada bertentangan dengan kehendaknya atau melanggar kesusilaan. Kami sampaikan kronologis kejadiannya. Jadi pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 tersangka KA ini umur 32 tahun warga Karangploso. Dia berangkat dari rumahnya Karangploso berniat mengisi BBM di SPBU Klogomas. Kemudian melintas di daerah Klogomas, dia melihat banyak wanita yang nongkrong di situ sehingga punya keinginan untuk melakukan eksibisionisme. Di tempat di area Klogomas ini 4 kali dia melakukan, tapi satu tempat yang tertangkap oleh kamera CCTV milik warga, sehingga oleh warga peristiwa ini diunggahlah di medsos di tanggal 28 hari minggunya. Kemudian dari viralnya peristiwa itu, kemudian unit Reskrim Polsek Pulau Waru melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan, akhirnya pada tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22 di backup oleh anggota Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil mengidentifikasi pelaku dari eksibisionisme ini. Tersangka kita lakukan penangkapan, upaya paksa penangkapan di rumahnya. Kemudian kita ambil keterangan, diperoleh fakta hukum bahwa betul pada hari tersebut dialah yang melakukan eksibisionisme. Sementara itu rekan-rekan, terima kasih. Tersangka sudah punya istri namun sudah cerai, sudah punya anak. Salam cerai. Cerainya sudah berapa bulan banyak? 2018. Satu punya satu anak. Komandan? Motifnya begini. Dia merasa puas ketika dia menunjukkan alat vitalnya itu dan ada orang ini menjerit. Dia merasa puasnya itu ketika dia mempertontonkan alat vitalnya, kemudian yang orang yang diperlihatkan itu menjerit. Ini kepuasan yang dia dapat seperti itu. Kalau hasil pemeriksaan baru hari itu dia melakukan perbuatannya. 4 kali. Ya, di hari itu 4 kali dilakukan di Kelompok Mas. Ya, TKP-nya beda-beda. Dan dia terinspirasi dari video porno atau seperti apa, Dan? Hasil dari keterangan tersangka, memang dia sering menonton video porno. Komandan, aksi eksibisionis ini kan sering sebenarnya dilakukan, tapi tidak masuk di aduan, tapi viral. Ternyata bisa ya. Apakah meskipun tidak dilaporkan ini bisa ditangkap seperti ini? Kemudian yang kedua hukumannya kan? Baik. Setelah kita lakukan penyelidikan dan memang kita temukan orang perempuan yang ditunjukkan kemauannya oleh ini. Kemudian ketua lingkungan setempat yaitu Pak RT, karena memang warga di situ besar, makanya Pak RT mewakili dari dua korban ini melaporkan itu ke Polsek Lawang. Ancaman yang disangkakan adalah pasal 36 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 281 ayat 2 KUHP
Ancaman pidana untuk undang-undang pornografi adalah 10 tahun, dan ancaman pidana untuk KUHP-nya 281 ayat 2 adalah 2 tahun 8 bulan. Semacam ini kan juga penyakit, apakah sudah akan diterapi atau mungkin konsultasikan ke sekolah juga? Ya, nanti untuk langkah berikutnya akan kita tanyakan kepada ahlinya, apakah ini masuk dalam kelainan atau penyakit. Dibuka. Kok sebenarnya kecelonong lho.